Biasanya kajin habis karena banyu kagoh nih pak, hitungannya kajin amunnya nang karemat anu aja limbah bang kajin. Jadi warga menduga ini limbah itu pala. Okay. Ini memang pernah sebelumnya terjadi kah, atau ini yang paling besar pak iwak mati ini pak di Karambapian nih? Gedok ada pernah kah ini pak? Hanya ini selama kita gedok. Kalau per harinya berapa pak yang mati pak? Sampai 200 ekornya. 200 ekor. Iya. Nah sampai hari ini total ikan mas yang mati di Karambapian ada berapa pak? Hampir ya, mun diperkirakan mun total semua memang ganawan halus ini kita 4000-an nyata dah. Ciri-cirinya badannya ya bintik-bintik nih, nah bakuring kan, pisang, pisang betanah nggak ini nah. Ya sini kan baiknya kan mati. Tapi coba aku pikir dulu mau bisa.